Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera diucapkan kepada yang berusaha, Puan Badaratul Jamal binti Muhammad Hasnan, SNK Bukit Jelutong, yang dihormati Barisan Pentadbir SNK Bukit Jelutong, Barisan Kaunselor, guru-guru, ibu bapa, murid-murid Tingkatan 4 2021 yang cikgu kasihi. Ribuan terima kasih diucapkan di atas kesudian meluangkan masa pada pagi ini untuk kita bersama-sama dalam program orientasi dan transisi Tingkatan 4 2021. Sebelum kita memulakan majlis pada pagi ini, eloklah kiranya kita buka majlis dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Moga majlis pagi ini berjalan lancar dan mendapat keberkatannya. Saya, Cikgu Nur Syakirin binti Muhammad Yusof, selaku Guru Bimbingan dan Kaunseling SNK Bukit Jelutong, akan mengendalikan program kita pada hari ini. Belum terlambat rasanya untuk Cikgu ucapkan selamat kembali ke sekolah buat anak-anak tingkatan 4 Cikgu. Agak canggung rasanya bila ucapan ini dituturkan tanpa berdepan secara terus dengan anak-anak. Namun, itulah norma baru yang perlu kita lalui untuk masa ini. Cikgu berharap walau apa jua sekalipun, semangat juang anak-anak cikgu dalam menuntut ilmu terus membara dan berkobar-kobar. Sama-samalah kita berdoa agar pandemik COVID-19 cepat berlalu pergi dan dapatlah kita meneruskan sesi persekolahan seperti biasa. Hadirin sekalian, tujuan program ini diadakan adalah untuk memberi info khususnya berkaitan dengan sesi pembelajaran untuk murid-murid Tingkatan 4 sesi 2021. Sudah semestinya, sesi pembelajaran untuk menengah atas berbeza berbanding menengah bawah, di mana pada tahun ini, murid-murid mula belajar mengikut pengkhususan elektif yang berbeza serta bagaimana penempatan ini dilakukan. Diharapkan dengan adanya program ini dapat memberi penjelasan sedikit sebanyak kepada ibu bapa dan anak-anak Tingkatan 4. Sebagai pembuka bicara, eloklah kiranya kita mendengar ucapan sepatah dua kata dan amanat dari pengetua yang kita sayangi, iaitu Puan Badaratul Jamal. Terima kasih Cikgu Syakirin. Terima kasih Cikgu Syakirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi saya ucapkan kepada anak-anak cikgu yang dapat bersama pada pagi ini, juga penjaga dan ibu bapa sekiranya ada yang bersama kita ya pada pagi ini. Yang berusaha, Cikgu Liza Dahlia binti Muhammad Ramli, Penolong Kanan Pentadbiran SNK Bukit Jelutong, Cikgu Nur Azizah binti Cik Nawi, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, Cikgu Zuraidah binti Hussein, Penolong Kanan Co-Curriculum, Cikgu Nazrah binti Haji Mustafa, Penolong Kanan Petang, Barisan Kaunselor dan juga semua yang hadir di sesi kita pada pagi ini. Ya. Syukur Alhamdulillah, dapat juga kita laksanakan orientasi seperti yang kita buat tahun-tahun yang terdahulu. Cuma tahun ini norma baharunya, kita tidak dapat bersemuka secara fizikal tapi dapat juga bersemuka secara online. Okay. Cikgu juga ingin ucapkan tahniah kepada anak-anak Tingkatan 4 ya, yang berjaya mengharungi mestinya ada banyak pembaharuan, banyak perkara baharu yang akan dilalui berbeza dengan tingkatan 1, 2 dan 3. Umum mengetahui kita masih belum dapat bersemuka di sekolah. Jadi kerana itu kita laksanakan PDPR ya, pembelajaran dan pengajaran di rumah yang dilaksanakan oleh semua guru mata pelajaran sama ada teras maupun elektif. Dari segi pemilihan untuk ke kelas tingkatan 4, saya rasa Puan Liza Dahlia nanti akan bercakap dengan lebih lanjut
tentang bagaimana pemilihan itu dibuat dan apakah kriteria-kriteria. Apapun, kita memang mengikut arahan dan kriteria yang telah diberi oleh pihak kementerian dan pihak jabatan untuk memastikan murid ditempatkan mengikut kriteria. Selaras dengan itu, cikgu ingin mengingatkan, juga ingin berkongsi ya, bahawa apabila kita melaksanakan kelas secara online, kita pelbagaikan, bukan sahaja Google Meet setiap hari. Ada juga pembelajaran guru-guru yang akan dilaksanakan melalui WhatsApp, melalui Telegram, Google Classroom dan lain-lain. Ini adalah kerana kita akur, tidak semua murid, tidak semua rumah mempunyai prasarana yang lengkap dan mencukupi untuk diadakan ya, online classroom setiap hari. Sebab itu kita tidak mahu ada apa tu, ada yang tercicir. No students gets left behind. Itu yang cikgu tekankan kepada guru-guru. Kerana itu kita perlu mempelbagaikan. Namun begitu, sekiranya ada anak-anak cikgu yang mempunyai masalah, ya, sama ada untuk melayari kelas online atau yang sebagainya, sila maklumkan kepada pihak kaunselor supaya kita boleh bantu. Itu yang cikgu nak tahu. Sebab bila kita tidak bersemuka, kita tak tahu apa masalahnya. Ya, sebab ini saya rasa daripada tahun lepas, tahun ini kita masuk tahun kedua. Walaupun dah 2 tahun, tapi masih juga ada perkara-perkara yang kita perlu pelajari. Teknologi ni bagi saya, kita kena kejar. Ya, oleh itu, maklumkan kepada sekolah. Bila balik ke sekolah di tingkat 4 ini, harus serba-serbinya baru dari segi pembelajaran. Ya, kalau ada ibu bapa yang bersama kami, ya, mungkin masih tertanya-tanya tentang bagaimana anak dikelaskan, apa yang mereka belajar dan bagaimana dengan pentaksiran yang akan dilaksanakan. Sekiranya ada telah dikongsi ya, takwim sekolah di dalam WhatsApp group kelas masing-masing, perancangan kami memang ada. Tentatifnya, tarikh-tarikhnya ada di situ. Cuma kita pun berpegang kepada arahan semasa daripada pihak KPM dan juga pihak kerajaan sama ada dapat dilaksanakan atau tidak mengikut takwim yang telah sekolah sediakan. Itu adalah perancangan kami dan sekiranya tiada arahan lain, itulah yang akan kami ikuti dalam melaksanakan takwim persekolahan untuk sepanjang tahun 2021 ini. So apapun, saya rasa saya pun tidak mahu bercakap panjang sebab ada banyak lagi amanat daripada pendung-pendung kanan, daripada ketua-ketua bidang, terutamanya tentang elektif pemilihan untuk tahun ini. So saya harap dia beri perhatian, dengar dan sekiranya apa persoalan boleh saya memang nak ucapkan selamat kembali ke SMK BJ bagi murid-murid lama kami dan sekiranya ada murid-murid baharu, welcome to SMK BJ. Selamat menjadi seorang BJrian ya, dan kita harapkan this 2 years dapat kita harungi bersama and it will be a better year than last year. Okay? Alright. Back to you, Cikgu Syakirin. Okay, ribuan terima kasih diucapkan kepada Puan Pengetua di atas ucapan sebentar tadi. Diharapkan ucapan dan amanat Puan Pengetua sebentar tadi dapat memberi suntikan semangat kepada anak-anak cikgu untuk membuka lembaran baru dan belajar bersungguh-sungguh pada tahun ini. Seterusnya, majlis menjemput penolong kanan akademik Puan Liza Dahlia binti Mama Ramli untuk memberi taklimat ringkas berkaitan dengan sesi pembelajaran tingkatan 4 2021. Dan juga dengan segala hormatnya mempersilakan. Okay, assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back pada semua murid-murid tingkatan 4. I hope your online classes have been going on fine. Okay, saya untuk yang baru, yang untuk parents ya, yang mungkin tak mengenali saya, saya Puan Liza Dahlia binti Muhammad Ramli, penolong kanan pentadbiran, saya in charge curriculum di sekolah. Okay, saya sebenarnya ada slide yang nak share sebab saya rasa tingkatan 4 ni ramai sangat parents yang nak tahu tentang kelas, tentang mata pelajaran-mata pelajaran yang kita offer di sekolah. Tadi Puan Badar sebut dia tentang PDPR online classes every day, sepatutnya ada 3 kelas. Okay, 3 kelas yang ikut jadual waktu dari pukul 8 sampai 9.30. Kemudian kita ada break sekejap. Kemudian pukul 10 sampai 11.30.
Dan selepas itu 11.30 sampai pukul 1. So every day kecuali hari Jumaat. Every day kita ada 3 kelas. Hari Jumaat yang last period tu adalah subjek pendidikan kesihatan. Pendidikan kesihatan adalah satu subjek yang wajib semua murid ambil. Okay, jadi tak boleh PJ sekarang, so diorang ada fikirlah tentang kesihatan dan sebagainya. Jadi saya nak share slide ni, package pemilihan. Sebab selalunya kita adakan taklimat untuk parents, untuk murid tentang package-package yang kita offer di sekolah. Okay, tapi ini kita adakanlah untuk taklimat sekarang ni. Kita share melalui Google Meet ni lah. Okay, kriteria pemilihan. Seperti yang parents sedia maklum, kita ada edarkan melalui WhatsApp di dalam kelas-kelas. Kita bahagikan murid ni sebab selalunya kita bahagikan mengikut PT3. Tapi sekarang disebabkan tiada PT3 yang telah dijalankan last year, kita, ini pihak GPS yang menentukannya, bukan pihak sekolah yang tentukan. Pihak GPS telah mewajibkan semua sekolah membuat pembahagian murid. Okay. Saya nak pastikan semua dapat ya. Semua kalau dekat skrin, sepatutnya tuan-puan dapat melihat skrin package pemilihan subjek yang kita offer. Okay, walaupun kalau subjek yang kita tengok untuk tingkatan 3 yang kita offer setahun lepas, kita sempat menjalankan peperiksaan pentaksiran pertengahan tahun. Jadi pertengahan tahun kita ada buat dalam bulan 8 kalau tak silap saya. Mungkin kita ada buat exam, satu exam untuk murid-murid. Jadi kita ambil skor dari sana. Ini yang telah ditetapkan oleh GPS. Okay, GPS tetapkan either kita ambil akhir tahun 2019 ataupun kalau kita sempat buat pertengahan tahun 2020, result center yang kita boleh ambil. Jadi tiga subjek yang kita ambil adalah matematik, sains dan RBT atau ESP. Jadi kalau anak tuan-puan ambil RBT, rekomen untuk teknologi, kita akan ambil markah tu, ataupun kalau dia di dalam kelas yang mengambil ESK, kita akan ambil subjek tu. Okay, jadi according to this subjects, baru kita classify murid-murid ni, baru kita bahagikanlah murid-murid ni mengikut kelas-kelas dia. So kita ada 10 kelas in total mengikut package-package yang kita sediakan. Ada yang tanya kenapa tak boleh kita suka hati pilih. Tak boleh pun tuan-puan, anak-anak murid kita tak boleh nak pilih suka hati sebab okay, satu kekangan guru dan kekangan jadual waktu dan sebagainya. Kita tak boleh nak arrange murid ikut according to whatever subjects that they want to take. Okay, jadi kita perlu ada subjek-subjek tertentu, package-package tertentu yang kita offer untuk setiap kelas. Okay, dan selain daripada subjek RBT dan ESK, dan selain daripada subjek Maths, Science, RBT dan ESK, kita juga mengambil skor PBT, pentaksiran bilik darjah untuk tingkatan 3 tahun 2020. Okay, jadi kalau tuan-puan ingat lagi ya, masa tingkatan 1 rasanya ada ditaklimatkan tentang PBT. PBT adalah pentaksiran bilik darjah yang kita jalankan berterusan. Sama ada murid tu mengikuti kelas online ataupun murid tu masa tahun lepas kan kita sempat lebih kurang in total selesai dalam 6 bulan. 5 ke 6 bulan lah murid tu di sekolah. Jadi pentaksiran bilik darjah dari segi tugasan-tugasan yang dihantar daripada penglibatan murid dalam kelas itu semua diambil kira setiap masa. Tahun ni pun ya, tingkatan 4 pun sebab tu kita wajibkan murid-murid sebenarnya untuk on camera sebab pentaksiran bilik darjah is still ongoing. Semua tingkatan ada pentaksiran bilik darjah. Dari tingkatan 1 sampai tingkatan 5 ada pentaksiran bilik darjah. Jadi daripada respons murid-murid dalam kelas, daripada dia hantar tugasan yang diberikan, daripada penglibatan di dalam kelas, semua tu diambil kira untuk markah skor PBT. Jadi itu adalah yang kedua, kita ambil kira untuk agihan murid-murid ke kelas-kelas. Satu adalah skor exam results, yang kedua skor PBD. Yang ketiga kita ambil juga kira ujian psikometrik yang telah dijalankan tahun lepas. Ini telah dijalankan oleh unit counseling. Okay, jadi
Based on these three aspects, baru kita agihkan murid-murid according to the subjects, that the packages that we have offered. Okay, minta tengok next slide. Next slide, please. Okay. Alright, okay. So, package STEM A adalah yang kita, seperti yang tertera di screen, tuan-tuan. STEM A, murid ada dalam dua kelas sains tulen. Murid mengambil subjek biologi, kimia, fizik, matematik tambahan. So, ini kita ada dua kelas yang pure sains ni, ya. So, untuk memasuki kelas ni, kita tetapkan minimum grade A atau B untuk subjek-subjek dia, dan untuk skor PBT kita tetapkan 5 atau 6. Jadi murid mesti ada kriteria-kriteria tu untuk melayakkan dia memasuki kelas Epsilon dan Beta. Okay, next slide. Adalah untuk kelas, okay, package STEM B dan C. Kelas Sigma, Omega, Delta dan Alpha. Okay, seperti yang tertera, kriteria-kriteria yang kita perlukan untuk kelas tadi, ya, Epsilon, Beta, Sigma dan Omega adalah kelas-kelas DLP. Meaning subjek-subjek fizik, chemistry, matematik tambahan diajar dalam bahasa Inggeris. Okay, biology. Okay, fizik, chemistry, biology, matematik tambahan diajar dalam bahasa Inggeris. Walau bagaimanapun, kalau ada murid yang memang tak ada basic dalam DLP, misalnya tingkatan 1, 2, 3, murid masih lagi boleh memilih untuk menjawab soalan dalam bahasa Melayu. Tak ada masalah dekat situ. Okay, jangan murid ni rasa tertekan disebabkan bahasa, dia tak nak masuk kelas DLP, walaupun dia berkemahiran tinggi, walaupun dia layak. Okay, jangan biarkan, don't let it hinder your achievements. Okay, kalau murid rasa cikgu-cikgu, saya rasa tak ada masalah untuk menjawab soalan. So, dalam kelas online, make sure you ask questions and things like that. Okay, saya rasa murid-murid pun ada phone number parent, cikgu. Okay, sebab you have WhatsApp group you have WhatsApp group with your class teachers, with your subject teachers ada kat dalam tu. Okay, boleh PM tapi jangan dah tengah-tengah malam, ya. Cikgu saya pun kena ada limit lah juga. Okay, kalau boleh by 5 o'clock tu, stop lah. Besoknya baru kita sambung soalan-soalan ni. Okay, sebab cikgu-cikgu pun perlu ada masa untuk bekerja dan perlu ada masa untuk diorang personal time juga, ya. Okay, tadi saya dah pergi ke DLP, okay, kelas Sigma tak ada biology tapi ada accounts. Kelas Omega tak ada biology, tak ada accounts tapi diorang offer GKT. Okay, ini semua telah kami edarkan di dalam WhatsApp kelas. Jadi, harap parents boleh access, ya, kat situ. Okay, untuk kelas Delta, okay, kemanusiaan dan sastra Iktisas, kelas Delta mengoffer subjek prinsip perakaunan, ekonomi dan perniagaan. Okay, kelas Delta ni dia bukan kelas STEM. Maknanya it's not a science class, tapi it's a good kemanusiaan kelas. Okay, tiga-tiga subjek ni adalah tiga subjek elektif selain daripada subjek-subjek biasa dia ambil lah. Okay, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, pendidikan Islam atau pendidikan moral, sejarah, sains dan maths. Alright, okay, so itu adalah subjek yang dia kena ambil, subjek teras yang dia kena ambil dan subjek elektif ketiga tu lah, prinsip perakaunan, ekonomi dan perniagaan dan juga subjek PK, pendidikan kesihatan, subjek wajib yang semua murid kena ikuti. Okay, untuk kelas Alpha, dia adalah kelas STEM. Sebab apa dia kelas STEM? Sebab dia ada SRT atau Science Computer. Okay, ada pilihan SRT ataupun Science Computer dalam kelas tu, sebab tu dia adalah kelas STEM. Okay, next slide adalah kelas untuk kemanusiaan. Next slide, ya. Okay, ramai parents yang anak dia masuk dalam kelas kemanusiaan dan sastra Iktisas, kelas Lambda, Kuat Zeta Gamma yang risau. Dia kata kenapa ada sikit je elektif. Parents, saya kena ingatkan ni secara, kita kena berterus terang, ya, dalam pendidikan anak-anak ni sebab kita semua-semua ada anak. Kita kena tengok kemampuan anak kita juga. Okay, kalaulah kita tengok dia tak berapa nak dia tak berapa nak boleh kuasai maths dan science di menengah rendah, kalau kita tengok subjek masa dia tingkatan 2, maths dan science dia tak mencapai tahap, nak kata fail lah. Okay, tak mencapai tahap. Masa kita tengok form 3 pun dia tak mencapai tahap. Agak suka saya rasa kalau murid tu nak ambil at maths,
agak sukar murid itu mengambil accounts, ekonomi sebab these are all subjects yang kena kira dan sebagainya. Kalau saya, kalau kita tengok permohonan kepada UBU, banyak kebanyakannya memilih mengutamakan 6 subjek saja. Okey, jadi baiklah anak-anak kita ni fokus pada subjek-subjek yang yang dia ada kat kelas tu. Kalau ada 6 subjek tu dan satu elektif, baik fokus kat sana daripada kita nak paksa anak kita belajar dan akhirnya semua tak dapat. Okey, okey, tentang seterusnya tentang rayuan ya. Okey, yang ni pun saya rasa next slide lah. Saya rasa ramai yang nak tahu tentang rayuan pertukaran. Dah banyak surat-surat yang kami terima. Okey, tarikh tutup. Next slide. Tarikh tutup adalah 5 hari bulan Februari. Jadi masih lagi ada masa untuk cikgu, untuk tuan-puan, untuk anak-anak memilih untuk buat rayuan atau tak. You can either stay. Ada yang dah hantar, kita tarik balik. Cikgu dah ada PM. Cikgu saya tarik balik. Okey, boleh. Tak ada masalah sebab kita, sebab tu saya kita bagi masa. Okey, sebab you have to be comfortable with all the lessons, baru you decide okay nak tukar atau tak. Okay, jadi kalau yang dah hantar tapi nak tarik balik, boleh PM terus ke saya pun tak apa, tak ada masalah, ataupun counselor-counselor, boleh hubungi counselor-counselor, tak ada masalah. Okay, dan juga ada rayuan-rayuan yang kami terima tak lengkap. Okay, banyak yang tidak menghantar sekali results yang kita nak, iaitu results akhir tahun 2019 pertengahan 2020. Jadi bila tak lengkap, susah untuk kami nak proses rayuan tersebut. Sebab kita ada panel rayuan. Saya bukan buat decision sendiri, bukan kaunselor, bukan penyelaras. Okay, panel rayuan terdiri dari pengetua, daripada saya, daripada guru-guru kanan mata pelajaran, daripada kaunselor, penyelaras kesihatan, itu semua terlibat dalam rayuan, panel rayuan. So it's not my decision alone ataupun kaunselor punya decision, it's a panel. So we have to go through, tengok kelayakan murid, tengok juga bilangan murid di dalam kelas. Okay, sebab kita try and maximize 40 orang di satu kelas. Okay, tak boleh lebih. Okay, jadi keputusan akan diberi seminggu selepas 5 hari bulan. Jadi saya harap parents boleh bersabar. Anak-anak subjek sama, terus subjek sama. Yang akan lain sikit adalah subjek elektif. So I don't think it will be a problem. Murid tak akan ketinggalan. Okay, kenapa 5 hari bulan? Sebab kita nak proses dulu, nanti akan ada murid yang keluar untuk asrama penuh dan sebagainya. Jadi lepas tu baru kita boleh reorganize our classes, our bilangan murid dan sebagainya. Okay, jadi saya rasa dari saya itu saja. Kalau ada soalan nanti boleh type dalam chat, nanti kau silakan simak soalan-soalan dia. Dan kalau ada soalan PM pun tak ada masalah saya. Ya? Ataupun guru-guru kelas, sebab saya rasa parents semua ada nombor guru kelas. Kalau tak ada apa-apa, itu saja dari saya. Salam perkenalan dan terima kasih. Over to you, Syakirin. Okay. Ribuan terima kasih diucapkan kepada Puan Liza Dahlia di atas taklimat sebentar tadi. Suka cikgu ulang semula berkaitan dengan proses rayuan. Diharapkan anak-anak dapat mengambil berat tentang proses rayuan kerana borang yang tidak lengkap akan menyukarkan proses rayuan dilakukan. Okey, jadi pastikan sebelum anak-anak hantar borang tersebut, mestilah lengkap dengan borang rayuan dan salinan-salinan yang diperlukan. Okey, untuk memberi gambaran yang lebih jelas lagi tentang setiap jurusan dan elektif yang ditawarkan, kita akan mendengar taklimat ringkas dari barisan guru kanan mata pelajaran. Suka cikgu ingatkan, maklumat yang diberikan adalah masih bersifat general. Dan seelok-eloknya, bertanya teruslah kepada guru mata pelajaran yang terlibat ketika kelas dijalankan. Cikgu juga memberi ruang dan peluang kepada murid-murid dan ibu bapa untuk mengemukakan sebarang soalan sepanjang program ini berlangsung. Soalan boleh terus di-type di ruangan komen dan soalan akan cuba dijawab di akhir sesi taklimat mengikut kesesuaian masa. Sesi taklimat pagi ini dimulakan dengan menjemput Puan Goh Sulian selaku Guru Kanan Mata Pelajaran Bidang Kemanusiaan untuk menerangkan tentang subjek sejarah dan pendidikan seni.
Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Selamat sejahtera kepada... Boleh lagi? Boleh? Boleh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua. Saya GKMP Kemanusiaan Kuangguh, ingin memberi sedikit maklumat berkaitan dengan subjek elektif iaitu pendidikan seni visual 20 yang nombor dia 2611 ya. Pendidikan seni visual ni ada 3 kertas. Kertas yang satu, kertas satu merupakan ujian bertulis ya. Objektif aneka pilihan. Di sini ada 40 soalan yang perlu dijawab oleh semua murid dalam masa 1 jam ya. Dan markah di sini yang diperuntukkan adalah 40. Maka sementara kertas dua merupakan ujian melukis ya, amali melukis, iaitu dalam tempoh masa 3 jam okay. Dan jumlah markah yang dibutuhkan adalah 50 markah ya. Selain daripada itu, kertas 3 adalah kertas ya, kerja khusus ataupun tugasan ataupun kita katakan hasilan karya ya, yang perlu dilaksanakan dalam masa 6 bulan ya. Mulai Februari hingga ke Julai ya, semasa murid di tingkatan 5 ya. Dan markah di sini biasanya adalah 100 markah. Itu adalah berkaitan dengan pendidikan seni iaitu subjek elektif. Satu lagi ya, mata pelajaran di bawah saya yang wajib ya, yang penting yang wajib di pelajar ataupun murid-murid itu lulus selain daripada bahasa Melayu ya, untuk mendapatkan sijil SPM ya, iaitu sejarah 1249 ya. Dan sejarah di sini ada 2 kertas ya, berbanding dengan sejarah 2020 yang ada 3. Satu adalah kertas 3, tapi kali ini sejarah 2021 tak ada kertas 3, hanya ada 2 kertas, iaitu kertas 1 dan kertas 2. Dan kertas satu ini adalah seperti PSP 40 soalan aneka pilihan, dan markah juga ada 40 markah dalam masa 1 jam. Ya, yeah. 1 jam perlu dijawab oleh murid-murid. Dan kertas dua adalah merupakan ujian tertulis ya. Dan jenis item di sini adalah subjek respon terhad dan subjek respon terbuka. Dan kertas ini dibagikan kepada dua ya, bahagian satu, bahagian A dengan bahagian B. Bahagian A ada 4 soalan yang perlu dijawab semua 40 markah. Bahagian B adalah 5 soalan yang respon terbuka 60 markah, jawab 3. Ya. Dan di sini biasanya aras kesukarannya adalah 50% 50% susah, 30% sederhana dan Sorry, 50% yang rendah, aras rendah, 30% sederhana dan 20% aras tinggi. Jadi itu adalah berkaitan dengan sejarah dan pendidikan seni visual. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Puan Guh Sulian di atas penerangan sebentar tadi. Suka cikgu ingatkan di sini sekali lagi bahawa subjek sejarah sangat-sangat penting untuk peperiksaan SPM, di mana subjek sejarah merupakan salah satu juga nyawa untuk SPM. Sekiranya gagal, maka secara automatiknya sijil SPM tidak akan diperolehi. Oleh itu, subjek sejarah juga perlu diberi penekanan oleh anak-anak cikgu. Okay. Seterusnya, majlis menjemput Puan Faizah binti Shu'in selaku guru kajian mata pelajaran bidang bahasa untuk menerangkan tentang subjek bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Cina dan kesusasteraan bahasa Tamil. Dengan segala hormatnya, dipersilakan.
Terima kasih Cikgu Syakirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Saya perkenalkan diri saya Cikgu Faiza binti Syuhid, guru kanan bahasa sekolah ini ya. Jadi saya akan bercakap tentang empat panitia yang berada di bawah bidang bahasa, iaitu bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Cina dan bahasa Tamil ya. Seperti yang sedia maklum, ya, saya bercakap tentang bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dahulu, ya, iaitu mata pelajaran teras, ya, yang wajib diambil oleh semua calon SPM. Ya. Baik, untuk mata pelajaran bahasa Melayu, bukan sahaja mata pelajaran teras, malahan merupakan mata pelajaran wajib lulus, ya, untuk SPM, ya, bagi peringkat SPM. Bermaksud, ya, jika tidak lulus mata pelajaran bahasa Melayu, seperti juga sejarah tadi, seperti yang dijelaskan oleh Puan Bu, ya, calon SPM itu tidak layak, ya, untuk memiliki sijil SPM. Ya, maksudnya dia duduk periksa saja tetapi tidak, ya, memiliki sijil SPM. Jadi anak-anak, ya, yang ada di dalam ini, sila ambil perhatian, ya, sila cakna, ya, untuk mata pelajaran bahasa Melayu, ya, tak boleh main-main lah, sama dengan mata pelajaran sejarah. Baiklah, saya terangkan secara ringkas saja berkaitan dengan format, ya, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris ini, ya, yang selebihnya nanti akan dijelaskan oleh guru mata pelajaran masing-masing, ya. Nanti kamu akan diberikan penataran, ya, oleh guru mata pelajaran masing-masing, ya. Jadi untuk kedua-dua subjek ini, ya, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, kita ada empat kertas, ya, sebenarnya. Okay. Kertas satu dan kertas dua, kedua-dua itu merupakan untuk ujian bertulis, ya. Ujian bertulis yang akan kamu jalani pada SPM 2022 lah, ya. Okay. Manakala kertas 3, ya, ialah ujian bertutur dan kertas 4 ialah ujian mendengar. Okay. Jadi untuk keempat-empat ini dia ada wadarannya, ya. Semua sekali akan dicampurkan, ya, untuk mendapatkan grade, ya, untuk mendapatkan grade dan juga markah keseluruhan. Okey. Baik, untuk bahasa Cina dan bahasa Tamil, ibu rasa ini tak ada masalah sangat kerana biasanya murid-murid yang mengambil kedua-dua mata pelajaran ini sudah mengambilnya masa peringkat PT3 dahulu. Cikgu pun dengar minggu lepas untuk bahasa Cina, selama 14 orang sudah pun berjumpa dengan Puan Lim. Untuk pengetahuan ibu bapa, di sekolah ini untuk bahasa Cina kita ada seorang cikgu bahasa Cina, Puan Lim Yatin, dan seorang guru bahasa Tamil, iaitu Puan Jaya. Okay, Puan Jaya Mari. Cikgu rasa murid-murid yang nak ambil subjek yang berkenaan bolehlah berhubung dengan guru yang berkenaan. Ya. Baiklah, berkaitan dengan subjek bahasa ini, ya, sama ada teras ataupun elektif, ya, cikgu nak ingatkan anak-anak murid yang ada di dalam ni, ya, dan juga kepada ibu bapa juga, ya, yang ada di rumah ketika anak-anak menjalani PDPR, dan sekarang murid menjalani PDPR. Ya, walaupun, ya, kamu menjalani pembelajaran secara dalam talian, tetapi kamu harus memberikan respon, ya, kepada guru apabila diminta, ya, terutama kalau pada hari itu guru kamu menekankan berkaitan kemahiran mendengar tutur. Okey, sebab pada masa yang sama PBD berlangsung, ya, cikgu di sini, ya, mencatat, ya, nama-nama yang berkenaan, ya, yang memberikan respon, yang diminta memberikan respon, memberikan pendapat dan sebagainya, ya, mereka akan diberikan TP, ya, tahap penguasaan. Jadi tak boleh kalau senyap-senyap saja, ya. Cikgu tahu ramai yang tak mau buka kamera, ya, tapi sebagus-bagusnya, sebaik-baiknya kamu buka kamera. Ya, sebab tingkatan 4 ni cikgu yang mengajar kamu mungkin tak kenal kamu sebab tidak mengajar kamu semasa tingkatan 3. Baik, baiklah, ya. Kemudian kamu juga, ya, perlu memberikan, ya, menganggap, ya, PDPR ini ataupun PDPC nanti insyaAllah kalau kita bersemuka, ya, sebagai satu bentuk latihan, ya, sebab pada tahun hadapan, ya, kamu akan menjalani ujian lisan, ya, ujian bertutur, ya, kemungkinan besar pentaksir dari luar, ya, dan juga ujian mendengar secara berpusat. Ya, berpusat maksudnya soalan yang selaras daripada Lembaga Peperiksaan Malaysia. Jadi kamu tak boleh mengabaikan, ya, aspek kemahiran mendengar tutur dalam PDPR ataupun PDPC nanti. Okay. Cikgu rasa untuk bahasa, itu saja yang cikgu nak sampaikan, ya, di bawah bidang bahasa ini.
Selebihnya seperti yang cikgu bagi tahu tadi, kamu akan menerima pelataran yang lebih terperinci daripada guru mata pelajaran masing-masing. Sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Puan Faiza di atas penerangan sebentar tadi. Okey, anak-anak cikgu, suka cikgu ingatkan, unit bimbingan dan kaunseling akan meneruskan kempen Switch On Your Camera. Jadi cikgu amat menggalakkan anak-anak cikgu untuk switch on camera ketika kelas berlangsung. Okey, nama-nama anak yang aktif switch on camera akan menerima hadiah daripada unit bimbingan dan kaunseling. Majlis diteruskan lagi pagi-pagi ini dengan menjemput Encik Azman bin Arifin selaku guru kanan mata pelajaran bidang teknik dan vocational untuk menerangkan tentang subjek prinsip akaun, ekonomi, perniagaan, grafik komunikasi teknikal, sains komputer dan sains rumah tangga. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi semua kepada semua ibu bapa dan juga murid-murid SMK BJ, murid-murid tingkatan 4 SMK BJ. Sebelum tu cikgu perkenalkan cikgu diri cikgu dulu, okey, kepada murid-murid dan juga kepada parents yang ada dalam ni lah. Okey, nama cikgu ialah Cikgu Azman bin Arifin, merupakan guru kanan mata pelajaran teknik dan vocational. Okey, jadi di bawah subjek ataupun mata pelajaran cikgu melibatkan 6 mata pelajaran lah. Melibatkan 6 mata pelajaran teknik vocational yang di bawah bidang cikgu yang dikendalikan oleh cikgu, iaitu bidang mata pelajaran sains komputer yang melibatkan murid-murid 4 alfa. Kemudian, itu cikgu share. Yang kedua ialah sains rumah tangga pun melibatkan murid-murid daripada tingkatan 4 alfa. Kemudian grafik komunikasi teknikal ataupun kita kenali sebagai JKT yang melibatkan murid-murid daripada tingkatan 4 Omega. Yang seterusnya yang nombor 4 ialah prinsip perakaunan yang melibatkan murid-murid yang berada di tingkatan 4 Sigma dan 4 Delta. Kemudian prinsip perakaunan. Tadi prinsip perakaunan 4 Sigma dan 4 Delta. Seterusnya yang kelima ialah ekonomi yang melibatkan murid-murid yang berada daripada 4 alfa dan 4 delta. Dan last sekali, mata pelajaran perniagaan yang melibatkan 4 kelas, iaitu 4 alfa, 4 delta, 4 lambda dan 4 kuos. Okey, dalam tu silap ya, bukan 4 omega, 4 kuos. Tolong buat pembetulan ya. Okey, jadi daripada 6 mata pelajaran ini melibatkan 2 aliran lah, iaitu mata pelajaran STEM, Sains, Gunaan dan Teknologi yang melibatkan 3 mata pelajaran, iaitu JKT, Grafik Komunikasi Teknikal, Sains Komputer ataupun SK dan juga Sains Rumah Tangga, iaitu kelas yang terlibat ialah Omega dan Alpha. Manakala bagi mata pelajaran Sastra Iktisas Kemanusiaan pun melibatkan 3 mata pelajaran, iaitu Prinsip Perakaunan, Ekonomi dan Perniagaan. Ini yang melibatkan 4 Sigma, 4 Delta, 4 Alpha, 4 Lambda dan juga 4 Kuos. Okey. So hari ni cikgu cuma nak bagi penekanan tentang format pentaksiran SPM. Kenapa? Sebab biasanya sekolah akan sentiasa menghadapi masalah. Okey, bila kita nak tafsirkan kerja khusus. Okey, kertas 3 lah projek. Kalau awak tengok kat situ, setiap mata pelajaran, okey, format pentaksiran SPM, sains komputer, dia ada 2 kertas. Ada kertas 1 dan kertas 2. Okey, kertas 1 merupakan ujian subjektif lah. Awak exam subjektif dalam SPM nanti, wajarannya ialah 70% daripada keseluruhan markah SPM. Dan kertas 2, kertas 2 itu ialah projek. Okey, projek untuk sains komputer awak akan buat pada tingkatan 4 dan tingkatan 5 dengan wajaran 30%. Okey,
Seterusnya sains rumah tangga. Sains rumah tangga pun sama, ada dua kertas, iaitu kertas satu dan kertas dua. Kertas satu merupakan soal exam bertulis waktu SPM, subjektif ialah dengan wajaran 70%, dan kertas dua ialah kertas projek yang perlu awak buat pada tingkatan 4 dan tingkatan 5 dengan wajaran 30% daripada markah keseluruhan SPM. Dan seterusnya nak untuk yang ketiga ialah grafik komunikasi teknikal, JKT, pun ada dua kertas. Okey, kertas satu pun sama, exam nanti secara bertulis subjektif 70%, dan juga kertas dua ialah kertas projek. Okey, kerja khusus murid-murid iaitu dengan wajaran 30%. Seterusnya ialah prinsip perengkaunan. Prinsip perengkaunan kita ada tiga kertas. Okey, kertas satu iaitu objektif. Awak akan menjawab waktu SPM nanti dengan wajaran 20% daripada markah SPM. Kertas dua iaitu soalan struktur dan pengiraan yang melibatkan wajaran 60% daripada markah keseluruhan. Dan juga kertas tiga ialah kertas projek dengan wajaran 20%. Okey, dan yang seterusnya yang ada kerja khusus yang kelima ialah perniagaan. Perniagaan pun ada tiga kertas lah. Ada kertas satu objektif, okey, 20% wajaran, kertas dua subjektif, okey, 60%, dan ada kertas tiga juga sama dengan accounts, iaitu projek yang akan awak laksanakan pada tingkatan 5 nanti dengan wajaran 20%. Dan di bawah teknik vocational hanya ada satu mata pelajaran sahaja yang tak ada kerja khusus, yang tak ada kertas tiga, iaitu hanya ekonomi sahaja. Ekonomi hanya melibatkan kertas satu dan kertas dua. Okey, kertas satu soalannya ialah 40 soalan, wajarannya 40 markah lah. Itulah soalan objektif. Dan juga kertas dua subjektif ialah awak akan jawab dengan wajaran 60 markah. Itu hanya exam saja. Dan untuk teknik vocational, hanya satu-satunya yang tak ada kerja khusus ialah kertas ekonomi. Dan lima kertas lain melibatkan kerja khusus. Dan kita, pihak sekolah sebenarnya menghadapi masalah. Bukan semua, segelintir kecil saja murid-murid yang susah untuk menyiapkan kerja khusus. Jadi, pada murid-murid, cikgu pesan, tolong buat pilihan yang betul. Okey, buat pilihan yang betul, tengok apa yang ada dan sanggup tak awak buat kerja khusus itu. Sebab kerja khusus ini sangat-sangat penting. Lima subjek di bawah bidang teknik vocational mempunyai kerja khusus. Okey, dan setiap tahun, guru-guru mata pelajaran menghadapi masalah. Okey, menghadapi masalah kenapa? Sebahagian kecil daripada murid-murid ni tak menyiapkan kerja khusus. Okey, dan kalau siap pun kadang-kadang ala kadar, semata-mata siap ataupun tiru kawan. Kita tak nak perkara ini berterusan, tak nak perkara ini terjadi. Okey, dan untuk murid-murid 4 alfa, kita ada pilihan. Awak boleh ambil sama ada SK, Sains Komputer, ataupun SRT, Sains Rumah Tangga. Kelas itu kita pecahkan. Awak ada pilihan sama ada nak pilih SRT ataupun SK. Dan cikgu nasihatkan bagi murid-murid yang mengambil Sains Komputer, kelas 4 Alpha yang ambil Sains Komputer dan SRT tadi, awak tolong buat pilihan yang betul. Okey, kenapa? Sebab every year, setiap tahun, murid yang ambil Sains Komputer biasanya ada sebahagian kecil dia tak mampu untuk membawa subjek Sains Komputer itu. Last minute dia nak tukar kepada Sains Rumah Tangga. So jadi buat pilihan yang betul. Biasanya Sains Rumah Tangga ni subjek dia tak famous. Awak nampak Sains Rumah Tangga, awak dah tentang rumah tangga ke tak? Okey, jadi tolong buat pilihan yang betul. Okey, pastikan awak mampu, terutama yang ada basic-basic tentang komputer lah, untuk Sains Komputer. Kerana Sains Komputer ni melibatkan dua kerja khusus, Form 4 pun awak akan buat sehingga Form 5. Kerja khusus daripada akhir tahun Form 4 dan akhir tahun Form 5. Okey. Dan seterusnya, kita tengok. Cikgu nak fokus hari ni ialah kepada kertas 3. Okey, kertas 3 iaitu kertas projek.
Okey, bawah sekali ya. Kertas tiga iaitu kertas projek. So yang pertama adalah sains komputer. Kenapa cikgu fokus yang ini? Sebab yang lain-lain awak akan belajar dengan guru-guru tingkatan semasa dalam kelas lah. Waktu PDPR awak akan belajar tentang silibus dan sebagainya. Cuma sekolah akan hadapi masalah dengan kertas tiga every year. Okey, jadi kita tak nak perkara ini terus berlarutan, kita tak nak perkara ini terus berpanjangan. Jadi tolong, okey, tolong fokus dan minta kerjasama kepada parent-parent, tolong pantau anak mengenai kerja khusus. Okey, kerana setiap tahun kita akan menghadapi masalah bila murid tidak menyiapkan kerja khusus. Okey. Jadi untuk sains komputer SK ada satu tugasan yang perlu diorang buat kertas 3. Tugasan ini akan bermula daripada Ogos tingkatan 4. Ini yang biasalah. Okey. Ini yang biasa hingga Jun tingkatan 5. Dan tugasan ini wajib dihantar. Kalau tak hantar tugasan, maksudnya kita tak akan lulus dalam SK, peringkat SPM. Okey, untuk sains komputer. Ada satu tugasan bermula dengan bulan Ogos tingkatan 4 dan akan berakhir bulan Jun tingkatan 5. Melibatkan tingkatan 4 dan tingkatan 5. Manakala untuk sains rumah tangga, SRT, ada dua tugasan yang perlu dibuat oleh murid-murid. Sains rumah tangga inilah murid-murid daripada tingkatan 4 alfa dengan sains komputer. Sains komputer dan sains rumah tangga melibatkan murid-murid tingkatan 4 alfa. Ada dua tugasan yang perlu disiapkan, iaitu pada tingkatan 4, iaitu tugasan akan bermula pada Ogos dan September. Manakala tingkatan 5, tugasan, satu lagi tugasan akan disiapkan pada bulan April dan bulan Jun. Okey. Dan seterusnya ialah grafik komunikasi teknikal JKT. JKT ini melibatkan tiga tugasan yang perlu disiapkan oleh setiap murid. Ada tiga tugasan akan dibuat pada tingkatan 5. Dan tempoh yang diberi oleh lembaga untuk JKT ialah daripada bulan Februari hingga bulan Mei. Perlu disiapkan ketiga-tiga tugasan ini dan perlu hantar pada bulan Mei. Okey. Dan untuk seterusnya untuk perisi akaun, perisi akaun pun ada kertas 3 melibatkan satu tugasan. Okey. Akan dibuat pada tingkatan 5 dan tempoh yang diberi oleh lembaga ialah daripada bulan Mac hingga bulan Mei. Dan last sekali ialah untuk mata pelajaran perniagaan pun ada satu tugasan yang perlu disiapkan pun akan dibuat pada tingkatan 5. Okey, pada tingkatan 5 pun tempoh yang diberi sama macam akaun akan diberi daripada bulan Mac hingga bulan Mei. Jadi cikgu minta okey kepada murid-murid yang melibatkan mata pelajaran di bawah bidang teknik dan vocational ada 6 mata pelajaran dan 5 daripadanya akan ada kertas 3 yang melibatkan projek yang perlu awak buat. Jadi tolong akun readykan diri pada awal-awal, awak mesti ambil itu, awak mesti siapkan tugasan. Mesti bersedia untuk siapkan tugasan. Okey, tak nak last minute, tak hantar dan sebagainya. Okey, dan last minute ada yang pelajar-pelajar atau murid-murid yang drop. Kenapa? Kerana tak siapkan tugasan. Kita tak nak perkara ini terjadi lagi. Okey, jadi minta kerjasama semua murid-murid dan dipantau oleh parents. Okey, jadi inilah perancangan awal. Jadi awak kena tahu sains komputer ada tugasan yang perlu awak siapkan, sains rumah tangga ada tugasan yang perlu awak siapkan, JKT, perisi akaun dan perniagaan semuanya ada tugasan yang perlu disiapkan dan hanya mata pelajaran ekonomi sahaja yang tak ada tugasan untuk peringkat SPM. Dan tugasan ini sebenarnya akan masuk markah dalam SPM mengikut wajaran yang cikgu maklumkan tadi. Okey, cikgu rasa itu saja daripada cikgu. Sekian, terima kasih. Nanti kita berjumpa lagi okey dengan murid-murid kompo bila kita bersemuka insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Azman di atas penerangan sebentar tadi. Okay, kalau kita dapat tengok lihat di sini, setiap kertas yang Cikgu Azman terangkan tadi mempunyai pecahan yang tersendiri dan membawa wajaran markah yang tersendiri.
Di bawah Cikgu Azman ada 6 subjek elektif di mana 5 daripadanya mempunyai kerja khusus. Mungkin bagi anak-anak cikgu perkara ini masih baru lagi. Okey, jadi cikgu nak anak-anak cikgu bersedia menyusun strategi untuk mengenal kertas-kertas yang terlibat untuk setiap subjek supaya kita bersedia. Berkaitan dengan kerja khusus, suka cikgu ingatkan agar anak-anak cikgu dapat menjalankan, dapat melaksanakan kerja khusus mengikut track yang ditetapkan. Sekiranya anak-anak cikgu berjaya ikut on track, insyaAllah cantik hasilnya nanti. Anak-anak cikgu pun takkan rasa tercungap-cungap di saat akhir. Tetapi sekiranya anak-anak cikgu bertangguh untuk menyelesaikan kerja khusus, akan ada rasa sesak nafas pada saat-saat akhir. So, kuncinya di sini adalah kena on track mengikut tarikh yang cikgu-cikgu dah sarankan. Okey. Dan yang terakhir, dijemput Puan Suhaila binti Abu Hassan selaku guru kanan mata pelajaran bidang sains dan matematik untuk menerangkan tentang subjek fizik, kimia, biologi dan matematik tambahan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua ibu bapa dan juga murid-murid yang dikasihi sekalian. Okay, baik ya. Saya adalah Cikgu Suhaila binti Abu Hassan, iaitu selaku guru kanan mata pelajaran bagi bidang sains dan matematik. Okey, sebelum itu saya perkenalkan dulu teraju utama lah, teraju utama bagi bidang sains dan matematik ini, iaitu saya sendiri sebagai guru kanan mata pelajaran dibantu oleh 6 orang guru-guru hebat ya, iaitu sebagai ketua panitia, iaitu Cikgu Siti Bahaya sebagai ketua panitia matematik. Okey, kemudian Cikgu Puan Syamsina sebagai KP Sains, kemudian Cikgu Nur Azra sebagai KP ya, Ketua Panitia Matematik Tambahan, kemudian Cikgu Suzila ya sebagai Ketua Panitia Kimia, kemudian Cikgu Baizura sebagai Ketua Panitia Fizik dan Cikgu Rohana ya sebagai Ketua Panitia Biologi. Okey, baik ya, apa ya subjek-subjek yang terkandung di bidang sains dan matematik ini. So kita ada 6 subjek. Okey, di mana kita ada matematik. Matematik adalah subjek teras. Subjek teras di mana semua aliran, semua tingkatan, semua kelas memang wajib ambil. Okey, dan wajib duduki peperiksaan, tak boleh drop langsung. Okey. Kemudian kita ada juga subjek sains. Okey, subjek sains juga adalah subjek teras, tetapi subjek teras untuk aliran yang bukan sains. Okey. Iaitu selain daripada pilihan STEM lah, STEM A dan STEM B. Okey, itu subjek teras untuk aliran bukan sains. Kemudian kita ada juga subjek matematik tambahan atau kita panggil sebagai AdMaths. Okey, AdMaths ini merupakan subjek elektif. Subjek elektif bagi aliran STEM A dan STEM B ataupun senang cakap kita adalah dalam aliran sains lah. Okey, semua aliran sains wajib aku ambil AdMaths sebagai subjek elektifnya. Okey. Kemudian kita ada chemistry atau apa ataupun kimia. Okey, kimia juga subjek elektif bagi STEM A dan STEM B. Kemudian fizik juga subjek elektif bagi STEM A dan STEM B, dan biology adalah subjek elektif hanya untuk aliran STEM A sahaja. Okey. Dan seperti yang telah Puan Liza iaitu fikir pentadbiran tadi telah nyatakan bahawa kita ada kelas DLP dan subjek-subjek di bawah sains dan matematik ini terlibat, okey, terlibat dalam subjek DLP. Okey, DLP untuk tingkatan 4 hanyalah untuk yang mengambil aliran STEM A dan juga STEM B, kecuali subjek sains. Okey, sains dia tak terlibat dengan DLP untuk tingkatan 4. Okey, matematik, tambahan, kimia, fizik, biologi, semuanya adalah subjek di DLP di mana semua subjek-subjek ini diajar dalam bahasa Inggeris. Okey, tapi kami sedia maklum bahawa dalam agihan ya tingkatan 4 ini ada juga murid yang
masuk aliran DLP ini, sebelum ini bukan aliran DLP. Contohnya masa dia form 1 hingga form 3, dia bukan daripada kelas DLP. Tetapi sekarang form 4 dia masuk dalam aliran DLP. So jangan risaulah ya pada apa ibu bapa dan juga murid, sebab cikgu-cikgu akan mengajar dalam dua bahasa. Okey, cikgu akan tekankan istilah-istilah dalam bahasa Inggeris bagi setiap konten, bagi setiap subjek, dan cikgu akan explain juga dalam dua bahasa lah, bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu. Okey, next. Okey, baik. Okey, kita tengok dulu satu persatu subjek-subjek yang elektif lah dalam bidang sains dan matematik. Saya takkan sentuh subjek math dengan sains. Okey, matematik dan sains tu semua dah biasa kan. Cuma sekarang yang baru masa form 4 adalah subjek-subjek yang akan saya terangkan sekejap lagi. So sekarang kita tengok dulu subjek bagi additional math ataupun matematik tambahan. Okey, kita berkenalan dengan guru-gurunya. Okey, next. Okey, ini adalah guru-guru at maths. Ya, tiga orang sahaja ya di SMK BJ ini, iaitu Puan Nur Azra selaku ketua panitia, dan juga saya juga mengajar at maths, dan juga Cik Shahnon ya, Cik Shahnon juga guru at maths yang mengajar tingkatan 5. Okey, next. Okey, kita tengok pada format kertas at maths. Okey, untuk tahun ini yang bermula tahun ini SPM tahun 2021, semua subjek ini adalah dalam format yang baru. Okey. SPM 2020 ini bermaksud adalah SPM yang terakhir untuk format yang lama. Cuma sekarang hujung tahun nanti bagi tingkatan 5 2021 tahun ini akan mengambil peperiksaan SPM dengan format yang baru. Okey. So untuk at maths kita ada dua kertas, iaitu kertas 1 dan kertas 2. Kertas 1, okey, sebelum itu saya nak maklumkan bahawa at maths tiada langsung soalan objektif. So saya harap semua orang fahamlah ya. So tak perlu tanya lagi lah cikgu ada objektif ke tidak. Memang takkan ada objektif. Okey. Semua sekali subjektif. Cuma kertas 1 adalah soalan ujian bertulis semua sekali, iaitu jenis soalan dia subjective respon terhad dan juga subjective respon terhad berstruktur. Okey, kita ada bahagian A 12 soalan jawab semua, dan bahagian B 3 soalan jawab 2 sahaja, dan masa yang diperuntukkan adalah 2 jam dengan membawa markah 80 markah. Okey, kemudian kertas 2 juga ujian bertulis. Okey, cuma kertas 2 ini muka soalannya agak panjang sedikitlah. Okey, iaitu subjektif respon terhad dan juga subjektif respon terhad berstruktur. Dan kertas 2 ada 3 bahagian. Okey, iaitu bahagian A 7 soalan jawab semua sekali. Kemudian bahagian B 4 soalan jawab 3. Kemudian bahagian C 4 soalan jawab 2. Dan masa yang diperuntukkan ada 2 jam 30 minit membawa kepada 100 markah. So total marks dia adalah 180 markah. Okey. Okey, next. Okey, penting, sangat penting di sini saya nak tekankan bahawa at maths ini walaupun ramai yang kata itu ada killer subject. Killer subject ya, ramai yang kata killer subject, tetapi at maths ni penting. Kenapa? At maths ni penting sebagai tiket untuk ke college matrikulasi ataupun asasi. Okey. So nanti bila kamu form 5, bila kita apa UPU buka, so semua calon-calon yang mengambil admit ini layak untuk memohon nombor PIN UPU untuk ke college matrikulasi dan juga asasi. Okey, yang tak mengambil admit tak boleh masuk ke matrikulasi. Tapi jangan risaulah bagi murid-murid yang tidak mengambil admit, jangan risau, kamu ada pilihan yang lain untuk teruskan ke universiti, contohnya terus ke diploma atau masuk asasi. Okey? Alright. So next, okay, next. Okay. Baik ya. Bagi yang STEM A dan juga STEM B. Okay. Ramai yang mengambil, semua sekali akan mengambil elective dia iaitu chemistry, fizik dan STEM A juga ada biology. So, kamu cuma dengar je sebelum ni apakah itu chemistry. Kamu dengar saja chemistry ataupun kimia. Kamu dengar fizik, kamu dengar biology. Tapi kamu tahu tak apakah itu chemistry? Apakah itu fizik and biology? Okay. So, next. Kita tengok ya, what is chemistry.
Okay, what is chemistry? Okay, chemistry is the study of composition, interaction, properties and structure of matter. Okay, so next kita tengok juga pada fizik. Fizik juga, what is fizik? Okay, what is fizik? So, fizik is the science of matter, energy, space and time. Itulah fizik. And next, biology. What is biology? So, biology is the study of life or living things. Alright. Okay, next. Okay, kita tengok. Tadi kita dah berkenal dengan subjek-subjeknya. So, siapa yang mengajar subjek-subjek tersebut? Siapa yang mengajar subjek chemistry? Okay, so chemistry atau guru-guru kimia, SMK Bukit Jumtuk ada tiga orang. Iaitu yang pertama Puan Suzila, iaitu selaku ketua panitia. Iaitu dia akan mengajar kimia tingkatan 5 dan 4. Kemudian Cikgu Nani Halina, okay, mengajar tingkatan 5 dan juga Cikgu Wan Nur Fariha untuk mengajar tingkatan 4. Okay, next. Guru-guru fizik. Okay, guru-guru fizik ada 4 orang di sekolah ini, iaitu yang diketuai oleh Puan Nur Baizura. Okay, mengajar tingkatan 4 dan 5. Cik Nur Hasriza, tingkatan 4. Puan Normia, tingkatan 4 dan 5. Dan juga Puan Syahrafiza, mengajar tingkatan 5. Okay, kemudian cikgu-cikgu biologi. Okay, cikgu biologi ada 3 orang, iaitu yang diketuai oleh Puan Rohana selaku ketua panitia. Kemudian Puan Firdaus, okay, Firdaus guru biologi tingkatan 4 dan juga Cikgu Hamidi, okay, iaitu guru biologi tingkatan 5. Okay, next. Okay, next kita tengok pada format-format SPM. Ya. Format SPM bagi ketiga-tiga subjek elektif ini, iaitu bagi subjek kimia, fizik dan biologi, di mana ketiga-tiga subjek ini format dia adalah sama. Okay, untuk SPM ya. Tahun yang baru lah, bagi tahun 2021. Okay, next untuk format SPM. Okay, kita tengok slide ya. Tengok slide untuk format SPM terkini. Okay, Mia, next. Okay, no, sebelum tu page sebelumnya, Mia. Okay, ini adalah format ya, format bagi kertas kimia, fizik dan biologi bermula tahun 2021 ya. Okay, bagi ketiga-tiga subjek ini dia ada 3 kertas. Okay, 3 bahagian peperiksaan, iaitu kertas 1. Okey, kertas 1 adalah soalan-soalan objektif. Okey, soalan objektif iaitu 40 soalan, jawab semua soalan. Dan masa yang diberikan adalah 1 jam 15 minit. Okey, dan membawa kepada 40 markah. Okey, kemudian kertas 2. Okey, kertas 2 adalah ujian bertulis. Okey, di mana dia adalah subjektif berstruktur, subjektif respon terhad, subjektif respon terbuka. Masa yang diperuntukkan adalah 2 jam 30 minit membawa kepada 100 markah. Okey, bagi kertas 3 ada kelainan di sini. Okey, untuk tahun ini ya, bulan Februari nanti SPM 2020 adalah tahun terakhir bagi kertas 3. Bagi subjek-subjek kimia, fizik dan juga biologi. Bermula SPM 2021, kertas 3 itu adalah ujian amali di mana murid akan membuat sendiri amali tersebut di dalam makmal dan jawab soalan lah, menjawab soalan daripada amali yang telah dibuat. Okey, amali ini dia ada 3 item. Dia jenis adalah subjektif. Dia ada 3 item. Okey, 3 item di mana 3 item itu adalah mengikut subjek, iaitu subjek apa? Subjek fizik, kimia dan biologi. 3 item adalah untuk kelas aliran STEM A, iaitu yang mengambil biologi. Okey, fizik, kimia dan biologi ada 3 item. Okey, dan masa yang diperuntukkan untuk setiap item itu adalah 40 minit. Sebenarnya 45 minit, cuma 5 minit itu adalah masa untuk merancang, 40 minit adalah masa untuk menjawab soalan. Dan markah bagi setiap item itu adalah 15 markah. Bagi kelas STEM B yang hanya mengambil fizik dan kimia sahaja, so hanya 2 item sajalah yang kamu kena jawab. Okey, dan dari segi pembagian markah tetap sama.
Okay, next. Okay, itu adalah dari segi SPM. Okay, dari segi SPM, ada tiga kertas. Okay, kemudian kita ada juga penilaian-penilaian yang lain untuk bagi subjek kimia ini di bawah PBS, di bawah pentaksiran berasaskan sekolah. Okay, iaitu bagi ketiga-tiga subjek ini ada tiga elemen, iaitu yang pertama PBD. PBD adalah pentaksiran bilik darjah. Okey, di mana pentaksiran ini akan sentiasa dijalankan dari masa ke semasa mengikut standard kandungan dalam KSSN. Ada instrumen untuk penilaian PBD tersebut. Okey, apa saja yang berlaku dalam kelas bagi murid tersebut termasuklah tingkah lakunya akan dinilai dalam PBD. Okey, kemudian instrumen yang kedua, adalah PBL. PBL iaitu Project Based Learning. Okey, di mana untuk tingkatan 4 10% ya, markah terbaik akan dimasukkan ke dalam peperiksaan akhir tahun, dan bagi tingkatan 5, 10% markah terbaik dimasukkan ke dalam peperiksaan percubaan SPM. Apakah itu PBL? Saya bagi contohlah PBL itu apa. PBL adalah satu projek yang dicetus yang telah dicetuskan isunya oleh guru-guru. Contoh cikgu bagi sampel tanah. Okey, cikgu bagi sampel tanah, kemudian anda semua dikehendaki bagaimana untuk menyuburkan tanah-tanah tersebut. Okey, itu saja contohlah, menggunakan semua bahan-bahan yang ada di rumah kamu. Okey, itu sebagai contoh. Okey. Okey, dan nanti apa-apa pun semua itu akan dijelaskan dengan lebih lanjut oleh semua guru-guru subjek dalam kelas masing-masing nanti. Okey, kemudian elemen yang ketiga. Okey, elemen yang ketiga iaitu eksperimen. Okey, eksperimen. Okey, hilang slide ya. Okey, tak apa, saya teruskan je lah ya. Okey, elemen yang ketiga adalah eksperimen. Okey, eksperimen iaitu kita ada eksperimen wajib bagi setiap subjek. Tetapi bilangan eksperimen itu bergantung pada subjek-subjek tersebut. Okey, contoh ya, contoh bagi subjek kimia lah. Contohnya subjek kimia dia ada 22 eksperimen wajib. Okey, untuk tingkatan 4 dan 21 eksperimen wajib bagi tingkatan 5. Okey, dan laporan wajib dibuat selepas eksperimen. So, bilangan eksperimen wajib ini tidak sama bagi setiap subjek. Okey, nanti cikgu-cikgu kamu akan jelaskan lagi lah dengan lebih terperinci dalam kelas. Okey, next. Okey, mungkin juga kamu tertanya-tanya bila dah masuk aliran sains ini, dah belajar chemistry, dah belajar admat, dah belajar biology, dah belajar fizik. Apa kerja yang kamu nak buat? Betul kan? Nak kerja apa sebenarnya cikgu? Okey, kenapa kita kena belajar ini? Kenapa? So, kalau nak jadi doktor, kenalah belajar fizik, biology terutamanya kan? Ataupun nak jadi engineer. Okey, engineer. Ataupun you boleh jadi cikgu. Cikgu pun termasuk dalam lecturer ataupun profesor ataupun pakar pemakanan ataupun ahli pertanian, ahli geologi, ahli sains forensik, ahli teknologi pemakanan, ahli farmasi, ahli sains dan banyak lagi. Ini hanyalah contoh-contoh kerjaya yang memerlukan pengetahuan untuk subjek-subjek yang telah saya nyatakan tadi. Okay, last sekali. Okay, next. Okay, last sekali ya, saya nak awak hayati ya ayat-ayat ini. Okay, instead of giving myself reason why I can't, I give myself reason why I can. Okay ya, daripada awak bagi reason, cikgu saya tak boleh sebab saya tak buat latihan. Cikgu saya tak boleh sebab saya belum baca lagi. Cikgu saya tak boleh sebabnya saya tak mahir. Okay, so apa kata kalau kamu tukar cikgu saya tak boleh tu tukar kepada cikgu saya boleh. Cikgu saya boleh sebab saya dah baca sebelum kelas. Cikgu saya boleh sebab apa? Sebab saya dah buat latihan yang cikgu bagi. Cikgu saya boleh sebabnya saya yakin. Okay, cuba tukar persepsi itu kepada why I can. Okay, alright, so cikgu harap kamu semua fokus untuk subjek-subjek ini. Okey, sebab subjek ini penting, boleh membawa kerja kepada kejayaan-kejayaan yang hebat. Okey, yang tidak mengambil ya, yang tidak mengambil subjek apa chemistry, subjek admat, physics and
juga biologi, jangan risau. Kamu juga boleh menjadi orang-orang yang hebat. Okay? Walaupun kamu hanya belajar sains dengan math sahaja, tidak mustahil. Suatu hari nanti, kamu juga boleh menjadi orang yang hebat dengan kerja yang hebat. Dengan syarat, fokus dan buat yang terbaik. Okay? Itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Puan Suhaila di atas penerangan sebentar tadi. Cukup cantik, cukup sempurna penerangan yang diberikan oleh Puan Suhaila. Diharap anak-anak cikgu jelas dan clear dengan maklumat yang disampaikan oleh Puan Suhaila. Dengan ini, lengkaplah sudah penerangan secara ringkas untuk setiap pengkhususan dan elektif yang ditawarkan. Terima kasih sekali lagi cikgu ucapkan kepada barisan guru kanan mata pelajaran di atas penerangan yang diberikan. Diharapkan anak-anak cikgu semakin jelas dengan setiap elektif dan pengkhususan yang ditawarkan. Pihak sekolah sebaik mungkin menyusun yang terbaik untuk anak-anak SMK Bukit Jelutong Tingkatan 4 2021 mengikut kriteria yang dinyatakan sebentar tadi. Seterusnya, majlis diteruskan lagi dengan mempersilakan Cikgu Nur Mia binti Nawawi selaku guru penyelaras bestari sekolah untuk memberikan taklimat tentang sesi pembelajaran kepada semua. Dengan ini dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat pagi. Di sini saya perkenalkan, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Nur Mia Aida binti Ahmad Nawawi yang merupakan penyelaras bestari SMK Bukit Jelutong, yang mana saya bertanggungjawab untuk memberi sebarang input untuk platform pembelajaran sepanjang PDPR. Okay. Sepanjang PDR yang berlaku semasa PKP ini, kita telah, guru-guru telah menggunakan pelbagai platform untuk pelajar meneruskan pembelajaran. Jadi, kita ada sekolah biasanya menggunakan beberapa platform yang biasa digunakan, iaitu Google Meet. Okay. Sebelum tu, saya akan terangkan dulu tentang IDMYE atau ID Delima yang telah diberikan kepada pelajar pada tahun lepas. Okey, sorry, bukan tingkatan 1 ya, tingkatan 4. Okey, ID MOE atau ID Delima pelajar tingkatan 4, kita ada dua kategori. Memang pelajar yang lama daripada sekolah kerajaan ataupun pelajar yang belajar baru. Okay. Jadi ada pelajar-pelajar yang memang datang dari sekolah kerajaan atau sememangnya dia last year dia memang di SMKBJ, anda tak ada masalah, gunakan sahaja ID Delima atau ID yang lama, ID yang sama. Okay. Cuma password saja yang cikgu akan kemas kini untuk atas faktor keselamatan. Okay. Tapi pelajar-pelajar yang baru masuk, ada pelajar tingkatan 4 baru masuk, ada pelajar yang daripada sekolah kerajaan, gunakan sahaja ID yang sama. Okay? ID yang sama, tanya balik pada guru penyelaras bestari pada sekolah lama, apakah ID anda? Jadi, awak bawa email yang sama. Yeah? Okay. Tetapi, untuk pelajar-pelajar dari sekolah swasta yang baru mendaftar di SMKBJ ataupun sekolah tahfiz atau luar negara, okay? Untuk pelajar yang dalam kategori ini, anda dikehendaki menunggu beberapa seketika untuk KPM atau Kementerian Pelajaran menjana ID anda. Jadi akan ambil masa agak dalam tempoh yang sebulan atau lebih untuk anda dijana ID yang baru. Okay? Jadi anda boleh update daripada guru sebelum saya akan berikan salurkan ID anda melalui guru-guru kelas. Okay. Jadi seterusnya saya harap anda jelas tentang ID tersebut. Cuma saya nak mengingatkan pelajar, saya harap tidak ada pelajar-pelajar yang cuba untuk masuk ke dalam ID pelajar lain. Yeah? So harap anda ada integriti untuk tidak menyalahgunakan ID-ID pelajar lain untuk masuk dan
menyamar sebagai pelajar lain. Ya. Saya harap ada ID anda itu digunakan oleh pelajar yang sepatutnya. Bila anda masuk saja ID, akan tertera nama anda. Pastikan nama anda yang tertera pada ID tersebut. Okey, next kita fokuskan kepada kelas talian, kelas dalam talian secara bersemuka. Okay. So far, pelajar-pelajar yang merupakan pelajar lama, pelajar-pelajar SMK Bukit Jelutong pada tahun lepas, saya Rifki tidak ada masalah kerana kelas dalam talian secara bersemuka kita telah hadapinya. Okay. Kita telah laluinya. Jadi ada kaedah yang biasa digunapakai oleh guru adalah menggunakan Google Meet. Okay. Menggunakan Google Meet, yang mana Google Meet ni tetapi ada kekangan dari segi kapasiti. Alright? Kapasiti pelajar hanya boleh memuatkan 100 orang pelajar sahaja. Jadi, untuk sesetengah pembelajaran, sesetengah subjek adalah sesuai menggunakan Google Meet. Tetapi bagi sesetengah subjek yang mempunyai pelajar yang ramai, kadangkala mencecah pada 100 lebih atau mencecah hingga 300 pelajar. Jadi kita akan gunakan platform lain, iaitu platform Microsoft Teams. Okay. Yang ini kapasitinya lebih besar, iaitu mencecah 350 orang pelajar. Jadi akan menampung lebih ramailah pelajar untuk tingkatan 4 atau mahupun tingkatan-tingkatan yang lain. Jadi saya mungkin pada minggu lepas sudah ada beberapa orang guru yang telah menggunakan Microsoft Teams. Okay. Jadi anda perlu download atau install Microsoft Teams dalam gadget anda, sama ada dalam phone, dalam laptop ataupun dalam PC. Anda boleh download atau install. Okay. Dan saya juga dalam proses untuk memahirkan guru-guru penggunaan Microsoft Teams. Diharap ibu bapa dan pelajar dapat beri sedikit masa untuk guru-guru membiasakan diri dengan aplikasi yang baru. Ya? Jadi Microsoft Teams ini merupakan satu solusi yang kita ambil nampak untuk meneruskan pembelajaran dalam talian. Okay? Jadi di sini saya untuk Microsoft Teams, saya telah kongsikan link untuk anda install atau download Microsoft Teams di ruangan description YouTube. Jadi anda boleh lihat balik selepas selesai saja program ni. Saya rasa anda boleh semak balik sekiranya ada link tersebut dinyatakan, dipaparkan di ruangan ruangan description. Okey. Jadi seterusnya kita lihat seperti yang saya sebut tadi, mohon kerjasama ibu bapa untuk download Google Meet dan Microsoft Teams. Saya faham ada kekangan. Mungkin ada yang storage tak cukup, cikgu. Storage ada yang tak boleh lagi menampung aplikasi yang banyak. Jadi saya gunakanlah kebijaksanaan pelajar semua untuk macam mana kita nak solvekan isu download ataupun install kedua-dua aplikasi ini ke dalam device anda. Saya rasa kita boleh buang mana-mana untuk buang aplikasi yang tidak digunakan untuk memberi laluan kepada PDPR. Okey, so seterusnya kita seperti yang PK dah sebut tadi, seperti yang pentadbir dah sebut tadi, saya juga nak ulang semula, murid perlu on camera sepanjang berlangsungnya kelas online. Itu harapan cikgu semua agar anda dapat memberi kerjasama lebih fokus dan lebih efisien menjawab soalan apabila berlangsungnya PDPR. Okey. Jadi segala platform yang digunakan, Telegram, WhatsApp, Google Classroom, semua itu masih relevant, masih digunapakai bergantung kepada kesesuaian. Anda perlu peka kat mana nak cari input. So, bila cikgu bagi link, okay, awak tahu awak perlu masuk pada masa yang tepat. So, tepati masa, berdisiplin, masuk pada masa yang betul. Okay, jadi satu lagi anda, cikgu harapkan, tidak seperti yang saya ulang semula, anda tidak perlulah menggunakan ID anda sendiri. Jujur dalam perbuatan anda, jangan gunakan ID kawan lain.
Okay? Sebab kehadiran akan diambil. Sekiranya anda menggunakan ID pelajar lain, maka kehadiran pelajar lainlah yang diambil. Pelajar kawan awak lah yang ambil. Jadi kehadiran anda tidak diambil. Okay. Satu lagi isu tentang pelajar yang tidak dapat masuk kepada Microsoft Teams, tak dapat pada masuk Google Meet disebabkan oleh ID delima atau ID MOE ni, dia tidak passwordnya tidak tepat ataupun telah ditukar password. Jadi dalam tempoh seminggu atau dua minggu ni, sekiranya anda menghadapi masalah tersebut, cikgu mohon agar anda gunakanlah ID personal terlebih dahulu. Sebelum saya solve dulu isu-isu yang penting supaya kita dapat reset password ni, saya akan buat sekali pada satu tempoh apabila PDP ini telah stabil. Okay? Semua cikgu dah mahir. Kita akan reset balik password. Okey, itu saja untuk kali ini. Sebarang soalan nanti boleh kemukakan di ruangan komen. Okey. Jadi cikgu harap pada tahun ini merupakan tahun kedua kita melaksanakan PDPR kelas secara online. Cikgu berharap semuanya akan berjalan lebih lancar, bukan saja mendapat kerjasama pelajar. Semuanya akan menjadi lebih baik, ya, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan semula kepada kaunselor Cikgu Syakirin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Nurmia atas makluman tentang tadi yang sangat jelas menceritakan bagaimana proses pembelajaran akan berlangsung di dalam online sistem. Okey, majlis kita pada pagi ini diteruskan lagi dengan sesi pengenalan barisan guru kelas, guru pendamping dan elektif yang dibawa oleh setiap kelas. Kita akan mulakan dengan tingkatan 4 Epsilon. Okey, tingkatan 4 Epsilon akan diketuai oleh Puan Nurlidah binti Muhammad Yassin dan akan dibantu oleh Puan Syahrafizah binti Khalid. Elektif yang akan dibawa oleh 4 Epsilon adalah Biologi, Fizik, Kimia dan Matematik Tambahan. Seterusnya, kelas 4 Beta pula akan dikemudi oleh Puan Wan Nur Farihah binti Wan Muhammad dan akan dibantu oleh Cikgu Syahnun Azli bin Syamsuddin. Elektif yang akan dibawa oleh 4 Beta sama seperti 4 Epsilon, iaitu Bio, Biologi, Fizik, Kimia dan Matematik Tambahan. Seterusnya, 4 Sigma akan diketuai oleh Encik Ahmad Nazri bin Zainal Abidin, juga akan dibantu oleh Puan Balkis binti Ahmad. Elektif yang akan dibawa oleh 4 Sigma pula adalah Kimia, Fizik, Matematik Tambahan dan Prinsip Account. Seterusnya, bagi tingkatan 4 Omega, kelas ini akan dikemudi oleh Puan Nur Baizura binti Salim dan akan dibantu oleh Puan Nur Zanariah binti Ismail. Elektif yang akan dibawa oleh 4 Omega adalah subjek Kimia, Fizik, Matematik Tambahan dan Grafik Komunikasi Teknikal. Seterusnya, untuk tingkatan 4 Delta, kelas ini akan diketuai oleh Puan Wan Musila binti Wan Ibrahim serta dibantu oleh Puan Rohanis binti Omar. Elektif yang akan dibawa oleh 4 Delta pula adalah Prinsip Account, Ekonomi dan Perniagaan. Bagi 4 Alpha, kelas ini akan dikemudi oleh Puan Nurul Huda binti Sulaiman dan akan dibantu oleh Puan Rukilawati binti Siddiq. Untuk 4 Alpha, elektif yang akan dibawa adalah Ekonomi, Perniagaan, Sains Rumah Tangga ataupun Sains Komputer. Seterusnya, bagi tingkatan 4 Lambda, kelas ini akan diketuai oleh Puan Asyarina binti Jamaluddin
dan akan dibantu oleh Puan Nur Zalina Suraya binti Muhammad Jadi. Elektif yang akan diambil oleh empat lambda pula adalah perniagaan dan pendidikan seni visual. Bagi empat kuas pula, kelas ini akan dikemudikan oleh Puan Milfarina binti Muhammad Jamil dan akan dibantu oleh Puan Firdaus binti Muhtar Ahmad. Elektif yang dibawa untuk empat kuas adalah perniagaan dan pendidikan seni visual. Seterusnya, bagi jagatan 4 Zeta, guru tingkatannya adalah Encik Saiful Nizam Nazami bin Muhammad Yusuf dan akan dibantu oleh Ustazah Wan Faizah binti Wan Mansur. Elektif yang akan dibawa oleh 4 Zeta adalah pendidikan seni visual. Dan yang terakhir, 4 Gamma akan dipimpin oleh Puan Siti Bahiyah binti Ahmad Zaini dan akan dibantu oleh Puan Rukilawati binti Sidik. Elektif yang akan dibawa oleh 4 Gamma adalah pendidikan seni visual. Maka dengan ini selesai sudahlah sesi pengenalan guru kelas, pendamping dan elektif yang dibawa oleh setiap kelas. Seterusnya, kita akan pergi kepada bahagian soal jawab. Disebabkan kita mempunyai kekangan masa, hanya dua soalan sahaja yang kita akan pilih untuk dijawab secara live oleh guru yang terlibat. Anak-anak cikgu ataupun ibu bapa boleh terus menghantar soalan, terus drop di bahagian komen dan saya akan cuba bacakan soalan-soalan yang diutarakan. Selain itu, ada beberapa soalan juga yang telah dijawab secara langsung oleh penolong kanan kita di bahagian ruangan komen. Okey, saya nak jawab tentang soalan ini. Bolehkah rekodkan kelas online for those who can access during or not well, MC? Okay, yang ini kita guru-guru semua dah dalam proses untuk memahirkan diri untuk upload PDPC, PDPR ke dalam channel YouTube. Jadi harap ibu bapa beri sedikit masa untuk guru-guru memahirkan diri. Okay, itu saya harap dapat menjawab soalan. Terima kasih pada Cikgu Nurmia. Seterusnya saya buka lagi satu soalan yang kita boleh jawab secara langsung untuk sesi pagi ini. Okey, saya bacakan soalan di sini daripada Maria Filzah. Boleh ke add atau drop subjek? Mohon bantuan daripada penolong kanan akademik untuk jawab secara terus berkaitan dengan pengguguran atau penambahan subjek. Over to you, Puan Liza. On speaker, please. Alright, Assalamualaikum. Soalan jawapan kepada soalan boleh ke add atau drop subject. Saya sarankan murid-murid belajar dulu subjek tu. Jangan terus nak drop atau terus nak add. Untuk add tu kita ada syarat-syarat dia. Kalau nak add subjek, kena ada syarat-syarat yang kita tetapkan. Iaitu contoh tadi ada soalan nak add add maths. Okay, untuk add maths, kalau nak add subjek add maths mestilah A dalam maths tingkatan 3. Kalau nak drop tu saya rasa belajar dululah baru kita fikirkan di tingkatan 5 untuk drop. Untuk tingkatan 4 mesti ambil semua subjek. Kalau nak drop subjek hanya boleh dibuat di tingkatan 5. Okay, so I suggest murid-murid belajar dulu subjek-subjek yang di-offerkan dalam kelas masing-masing. Baru kita fikirkan nak drop atau add. Okay, untuk add tu ada syarat ni. Tadi add maths ada yang tanya saya nak, ada tanya dalam chat. Saya dah jawab dalam chat juga. Untuk add maths, kalau nak tambah maths tingkatan 3 mestilah A. Okay. Alright. Itu bolehkah ambil subjek yang tiada dalam kelas? Okay, sama macam tu juga. Kena ada syarat dia yang kita tengokkan. Yang ni sebab saya tak boleh nak jawab secara random. Sebab saya kena tahu subjek apa yang nak. Nak add tu. Okay, sebab ada subjek-subjek yang ada kerja khusus dan sebagainya yang tak boleh ambil di luar. Macam seni tu tak boleh ambil luar sebab ada kerja khusus yang perlu dijalankan di dalam sekolah. Okay, yang cikgu-cikgu kena monitor dan sebagainya. Jadi ada kerja yang memang tak boleh kita ambil dekat luar.
ada sorry, ada subjek yang memang tak boleh ambil kat luar. Bagaimana latihan amali untuk subjek kimia? Okey, bagaimana latihan amali akan dilakukan tu subjek kimia dan lain-lain. Okey, latihan amali akan dibuat dari masa ke semasa di dalam makmal. Okey, maksudnya setiap subjek tersebut semua murid akan ke makmal dan cikgu akan buat latihan amali tersebut berpandukan silibus dan juga topik-topik yang dia akan belajar pada masa itulah. Okey, so jangan risaulah, cikgu juga akan ajar ya. Okey, saya rasa ada lagi soalan. Tak pasti lagi. Okey, tentang periksa macam saya cakap tadi ya, pentaksiran bilik darjah memang ongoing sebab markah pentaksiran PBD memang kita online is ongoing berdasarkan respons murid dalam kelas, berdasarkan kerja-kerja tugasan yang cikgu-cikgu berikan. Cuma yang periksa ni kita tertakluk kepada kementerian dan jabatan. Jadi periksa tu saya tak boleh nak bagi kata putus lagi, tak boleh nak bagi confirmation lagi because whatever it is, kita masih tertakluk kepada kementerian dan juga jabatan. Kalau PKP habis, definitely ada periksa lah. Selagi bergantung pada keadaan semasa. Rasanya masa memang soal jawab ini dan sekiranya ada soalan nak diutarakan boleh terus melalui guru kelas ataupun guru subjek untuk mendapatkan penjelasan yang lebih jelas. Okay, nak cikgu tadi yang nak drop subjek, learn yourself. Sabar diri awak, terima subjek package yang awak terima yang telah ditetapkan pada tahun ini, buka lembaran baru. Okay. Memang dalam dunia ni tak ada perkara yang mudah untuk kita grab. Jadi memang akan ada sedikit kesukaran untuk kita capai sesuatu benda yang amat bernilai pada akhirnya nanti. Okay, jadi untuk anak-anak cikgu, please grab peluang ini, study sebaik mungkin, jangan study last minute, buat ulang kaji daripada awal lagi setiap subjek yang diterangkan sebentar tadi. Okay, dengan berakhirnya sesi soal jawab sebentar tadi, maka berakhirlah program kita pada pagi ini. Sekiranya ada soalan yang tidak sempat dijawab, macam cikgu Saldangan tadi, salurkan kepada guru kelas ataupun guru subjek anak-anak. Sebelum majlis melabuhkan tirai, dengan ini cikgu mengucapkan ribuan terima kasih kepada barisan pentadbir, barisan guru kaunseling, guru-guru yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, ibu bapa dan anak-anak murid kita, anak murid cikgu yang berada bersama-sama dalam majlis kita pada pagi ini. Kemaafan dipohon atas segala kekurangan sepanjang majlis berlangsung. Sesungguhnya yang baik itu dari Allah dan yang kurang itu adalah kelemahan cikgu sendiri. Dengan ini, saya tutup majlis kita pada pagi ini dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.